Beberapa waktu lalu ya, mungkin sudah lama ya, saya mengupload video cara isi game PS3 melalui HP. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan karena permasalahannya ketika kita membuat server atau FTP ya, FTP server di Explore, kemudian terjadi masalah connection to violet ya. Jadi seperti ini contohnya ya, ketika kita buka FTP dan sudah kita buat servernya, kemudian seperti ini ya notifnya, dan ada bacaan violet to connect, dan ada bacaan juga connection refuse ya. Padahal IP addressnya sudah sama ya, yang di PS3 dan di HP ya. Ya, angkanya sudah yakin sama gitu, tetapi seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, dan untuk cara mengatasinya itu ada beberapa cara. Salah satunya kita bisa masuk dengan MMCM. Kita masuk ke MMCM. Nah, lalu kemudian setelah sudah masuk ke dalam aplikasi menu MMCM, kita coba klik lagi servernya. Klik lagi ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika kita masuk ke MMCM atau Multiman, koneksi server dari FTP-nya ini bisa dibuka. Jadi tidak violet to connect lagi. Tidak menolak lah. Jadi tidak menolak server koneksinya. Oke, kita quit ya. Kalau kita quit dan kita coba lagi, ya sudah tidak ada respon ya. Nah, kita buka ya, hasilnya akan kembali lagi seperti ini. Jadi teman-teman, misalkan PS3-nya itu hand, kalau mau masuk MMCM ya harus jalankan dulu enable hand. Jadi jangan sampai nanti tidak menjalankan enable hand, ya tidak akan bisa ya. Oke, untuk cara yang kedua, teman-teman bisa install toolbox ya, toolbox mod atau Rebug toolbox ya. Kita masuk dalam menu Rebug toolbox ya, toolbox mod. Lalu kita coba lagi, sama seperti MMCM. Nah, di sini kita bisa masuk juga server dari PS3 kita ya. Ya, nggak enaknya gini, kalau misalkan kita mentransfer file kemudian sambil main game gitu kan, kan lo misalkan pengen kayak gitu kan nggak bisa. Kalau menggunakan dua cara tadi, kita harus masuk ke MMCM dan toolbox ya. Jadi kalau misalkan keluar dari kedua aplikasi tersebut, akan terputus lagi atau tertolak lagi koneksinya. Nah, koneksinya ditolak lagi. Oke, dan cara yang paling disarankan ya menurut saya ya, teman-teman install Webman. Oke, kita coba install Webman dulu. Dan untuk penginstalan Webman, teman-teman bisa menggunakan HP ya, dengan syarat tadi masuk dulu ke MMCM baru kita transfer file PKG dari Webman-nya. Nanti munculnya di menu ini ya, PS3 System Storage. Nanti munculnya taruh di sini.
dan teman-teman taruhnya di foldernya PKG ya, bukan di PKG, supaya muncul di situ. Oke, sini sudah terinstal webmainnya, kita jalankan dulu webmainnya. Nah, di sini kalau misalkan setelah terinstal tadi belum bereaksi ya, karena belum kita jalankan. Oke, langsung saja kita masuk ke webmainnya ya. Ya, sudah merestart ya, dan penginstalan webmain sudah berhasil. Dan sudah ada muncul ya menu webmain games. Nah, seperti ini. Oke, dan sekarang kita coba server dari PS3-nya apakah bisa kita buka? Ya, teman-teman bisa melihat ya. Server PS3-nya bereaksi dan tidak menolak. Ya, seperti ini. Jadi kita tidak perlu masuk ke MMCM dan kita tidak perlu masuk ke toolbox mode ya. Nah, ini webmainnya sudah tidak berguna ya. Yang ini kita hapus saja karena webmainnya sudah terinstall ya. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mentransfer file ya, lalu sambil memainkan game. Oke, kita coba main game ya, lalu kita coba buka server PS3-nya apakah masih terhubung atau tertolak. Ya, masih bisa terhubung ya teman-teman ya. Dan sebaiknya kalau main game ini HP-nya jangan terlalu jauh ya. Oke, dan oh ya, dan ini gamenya bermasalah ya, error tropi seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami error tropi seperti ini, ada tutorialnya, nanti saya sekalian cantumkan di deskripsi ya untuk mengatasinya. Oke, dan lalu gimana ya? Kalau misalkan ketiga cara tadi tidak berhasil juga, teman-teman coba matikan dulu hotspotnya, kemudian nyalakan kembali hotspotnya. Karena saya juga mengalaminya ya. Jadi connection refuse ini bisa juga karena hotspotnya yang bermasalah. Jadi kita matikan dan nyalakan kembali. Lalu juga penyebab lainnya yaitu seperti yang awal saya sampaikan tadi, bisa kan teman-teman PS3-nya hand, jalankan dulu enable hand-nya supaya webmainnya itu bisa muncul atau bisa berjalan ya webmainnya. Dan oke, mungkin sekian saja tips dari saya, semoga berhasil ya. Selamat mencoba buat teman-teman yang mengalami masalah connection refuse. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.